Nah, dia bubuh yang ni dulu ketat-ketat kami dikak-dikak air. Ini satu tempat untuk apa ni masak masakan untuk mangsa-mangsa gempa bumi. Jadi di sini NGO sahabat kita memasak setiap hari untuk 20 ke 40 ribu orang mangsa-mangsa gempa di sini, dan kita boleh tengoklah. Antara masakan yang kita buat tengah hari ini adalah nasi kacang kuda tapi berlaukan dengan daging. InsyaAllah. Jadi itulah sebahagian daripada duit kutipan yang tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan, kita pun agihkan di sini untuk sama-sama membantu penduduk masa-masa gempa di Maras ini. InsyaAllah.